Masih dalam ikhtiar melawan pandemi COVID-19, Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan berkolaborasi bersama Bank BJB menyalurkan bantuan swab booth untuk Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Bantuan berupa perangkat bilik steril untuk pemeriksaan pasien terduga COVID-19 dari dalam bilik, sehingga dapat mengurangi resiko penularan dari para pasien. Ketika pemeriksaan terhadap pasien, petugas medis hanya perlu menjulurkan kedua tangan ke arah pasien yang berada di luar bilik steril tanpa harus mengadakan kontak fisik dengan pasien. Dengan begitu, petugas medis tetap terlindungi dengan bilik steril dan sarung tangan yang terpasang di bilik steril ini, sehingga tingkat keamanannya tetap terjaga. Karena permintaan alat pelindung diri dan ketersediaannya terbatas, dengan menggunakan bilik steril ini maka dapat menekan penggunaan alat pelindung diri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Punco Yunarko, Kepala Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Mengucapkan terima kasih kepada ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap untuk pandemi COVID-19 ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bank BJB dan Sekar dari Bank BJB yang telah memberikan bantuan kepada pihak rumah sakit, yaitu berupa box untuk mengambil swab yang tentunya sangat bermanfaat dalam penanganan pandemi COVID ini. Insya Allah, Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan akan menyalurkan swab booth ke beberapa rumah sakit di sekitar kota Makassar. Dari Sulawesi Selatan, Mustafa melaporkan untuk ACT TV.